Pada hari ini, 2 Mei 2021, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ditetapkannya Hardiknas adalah sebagai peringatan terhadap jasa-jasa tokoh dan pahlawan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun tema peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 adalah Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Kusuma Wijaya, Sarjana Perikanan, lulusan SMK Negeri 9 tahun 2014. Mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik, berbenah lagi, dan semakin baik lagi. Jaya terus pendidikan Indonesia. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, marilah kita saksikan bersama siaran langsung upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Undangan dimohon berdiri.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2021. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Thank you.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, marilah menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Persiapan pembacaan naskah-naskah. Lapor, bacaan naskah-naskah. Siap, laksanakan. 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 Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Baik, tempat. Kembali ke tempat. Juga maju. Jalan. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Tanda Kebesaran Buka. Formal! Krak! Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 /TK/2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 garis miring TK garis miring tahun 2021 tanggal 30 April 2021 nomor urut 1 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 275 nomor urut 276 Sutinari Esos MM Pembina Petugas Protokol pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun nomor urut 277 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 1063 nomor urut 1064 Sukino SPD Penata Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun nomor urut 1065 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 2134 nomor urut 2135 Dr. Alim Setiawan Slamet STP MSI Penata Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Satya Lancana Karya Satya 10 tahun nomor urut 2136 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 3548 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tanda kebesaran tutup Formal Krak Penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Para penerima penghargaan dimohon mengambil tempat. Undangan dipersilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Thank you.
Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini di waktu dan tempat yang sama adalah kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia ini. Selama lebih dari setahun, saya banyak belajar, memahami kesulitan para pelajar yang harus berjibaku melawan berbagai tantangan belajar dari rumah, sekaligus memendam kerinduan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman dan sahabat. Saya memahami betul para pendidik yang di tengah berbagai keterbatasan tiada lelah berinovasi, terus eksplorasi, menggali dan menemukan berbagai jurus jitu guna memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan kualitas dan manfaat terbaik. Saya pun mendengar keluh kesah dan kiprah para orang tua yang di tengah berbagai kesibukan mampu memainkan berbagai peran, baik sebagai ayah, ibu, pendidik, sekaligus sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hadjar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hadjar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali. Agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Saudara-saudariku, 62 tahun berlalu sejak pertama kalinya ditetapkan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang bekerja dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, namun juga berani menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat dan sampai saat ini, termasuk di masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala yang membuat bangsa ini jalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati saya yang terdalam dan keluarga besar kementerian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat. Mulai dari pendidik dan pelajar dari PAUD
sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, sampai dunia usaha dan dunia industri. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya banggakan, krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya semangat betul melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan. Tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan merdeka belajar akan semakin cepat terlaksana. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan. SDM unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak. Wujudkan merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Siap! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Ya Allah, dalam hamparan kasih sayangmu, hari ini kami semua bersama-sama untuk mengenang perjuangan pendidikan. Dengan kuasamu ya Allah, tergerak tubuh, pikiran, dan hati kami untuk terus menyembahmu dan mengabdi kepadamu. Dan dengan anugerahmu ya Allah, kami semua bisa berkumpul dalam upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Kami memohon berkahmu ya Allah, kami memohon ridhomu untuk segenap pengabdian kami. Ya Allah, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi pelajar yang cerdas, yang mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran dan tindakan. Ya Allah, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Maka itu dengan maghfirah-Mu, ampuni kami ya Allah. Hentikanlah langkah kaki kami, jemari kami, denyut nadi kami dari niatan maksiat sekecil apapun kepada-Mu ya Allah. Jaga kami dari fitnah dunia dan kuatkan kami untuk terus mengabdi menjadi perantara pengetahuan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala aib-aib kami, kekhilafan orang tua kami, kekeliruan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu-pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah,
sehatkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19 ini. Dan kami mohon Engkau berkenan untuk mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kami bertakbir di antara lautan tangis, kami bersujud dalam derai air mata di kesunyian malam dan di keheningan doa di bulan suci Ramadan. Dengan mengharap ridhamu, ya Allah, kami bersimpuh merapal doa yang utuh dengan tubuh dan jiwa kami seluruh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissama wa huwa sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bhayangkari. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Meninggalkan mimbar upacara menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang kami hormati, pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang dilakukan secara luring dan daring serta disiarkan secara langsung melalui streaming di kanal YouTube Kemdikbud RI dan Televisi Edukasi, telah hadir bersama kita Profesor Dr. ING Wardiman Joyonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998. Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Profesor Dr. Haja Silviana Murni SH MSI, Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. M. Taufik MSI. Serta para pimpinan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan yang berada di tenda sebelah kanan tenda utama,
dan para perwakilan guru berprestasi di tenda paling kiri dari tenda utama. Dan selanjutnya, kami mohon perkenan Mas Menteri dan juga para tamu undangan untuk menyapa dengan melambaikan tangan kepada para peserta upacara yang hadir secara daring, yaitu yang pertama, ada 98 orang guru dan tenaga kependidikan berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ya. Para guru dan tenaga kependidikan berprestasi ini juga menggunakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya, 24 orang pemenang lomba pada Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Berikutnya, ada 53 orang guru dan anak agen anti korupsi. Dan 93 orang duta bahasa tahun 2020 dan pengajar atau pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA tahun 2020. Juga menggunakan pakaian adat tradisional dari daerah masing-masing. Selanjutnya, ada 40 orang duta rumah belajar tahun 2020. Dan yang terakhir, yang paling banyak, 300 orang siswa dan mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Siswa dan mahasiswa ini juga berasal dari daerah di seluruh Indonesia dan menggunakan pakaian adat dari daerahnya. Tidak hanya finalis tetapi juga para peraih medali yang bergabung secara daring dalam upacara bendera pagi hari ini. Baik tamu undangan dan peserta upacara sekalian, dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, pada kesempatan yang baik ini akan diserahkan arsip statis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Untuk itu, kami mengundang Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menandatangani naskah berita acara serah terima arsip statis, dilanjutkan dengan prosesi penyerahan arsip statis. Arsip statis yang akan diserahkan pada kesempatan kali ini adalah arsip peraturan perundang-undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1961 sampai dengan 2017 dari Sekretariat Jenderal berjumlah 449 nomor arsip, dan juga arsip data organisasi dan perkembangan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1975 sampai dengan 2019 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan berjumlah 549 nomor arsip. Ya, penandatanganan arsip statis ini juga disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta seluruh tamu undangan yang hadir. Baik, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan secara simbolis arsip statis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berisi arsip produk hukum tahun 1965 berupa instruksi dan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tentang pembukaan kembali dan penggantian nama Universitas
Respublika menjadi Universitas Trisakti dan Arsip Kebudayaan yaitu Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Provinsi Jawa Timur, nama organisasi Paguyuban Sumarah nomor 1.086/F6/F2/1980 dan Kota Dumai, nama organisasi Batin Suku Akit nomor TI.306/F8/N/2009. Penyerahan arsip secara simbolis ini dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas peran serta dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diakhiri dengan saling tukar menukar cenderamata berupa plakat untuk kedua belah pihak. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pendidikan erat kaitannya dengan madrasah atau sekolah, lembaga yang membentuk kompetensi siswa untuk mencapai kebahagiaan. Siswa butuh guru yang bahagia agar mereka senang saat belajar. Orang tua pun dengan sepenuh hati melepas anaknya berangkat ke madrasah atau sekolah. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Pendidikan bukanlah persiapan hidup, karena pendidikan adalah hidup itu sendiri. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.